Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di siang yang sebenarnya sudah sore hari ini, tepatnya di hari Senin tanggal 22 Mei tahun 2023. Hari ini adalah hari ke-8 eskavator dan operator bekerja melakukan proses pengupasan tanah di dasar empang. Ini yang dikerjakan sudah mendekati bagi duanya, atau bisa dibilang ini sudah bagi duanya. Wow, terlihat jelas perbedaannya. Itu kedalaman empang sudah terisi air, atau dasar dari empang itu sudah terisi air dari bawah. Dari airnya ini, dari petak pertama ini mulai naik ke atas. Itu membuktikan kalau itu di petak kedua kedalaman empangnya sudah mulai bagus, atau bisa dibilang ini sudah bagus, sudah dikupas, diambil tanahnya. Kalau mau dirata-ratakan, ini rata-rata 30 sampai 35 cm. Sebenarnya banyak hitungan, mulai dari 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25, 30, 35, 40, 45 sampai 50 cm. Cuman kalau mau dirata-ratakan itu rata-ratanya 30 sampai 35 cm untuk pengupasan tanahnya. Hari ini adalah hari ke-8 eskavator dan operator melakukan proses pengupasan dasar tanah empang ini. Ini posisi saya berada di pematang paling sebelah timur ya, di petak kedua. Ini sebelah ini empangnya suku, atau suki ini empangnya suki. Ini operatornya lagi mengupas buah mangga ini. Operatornya makan mangga. Makan mangga lagi, Nail. Mangga lagi. Terciduk dia.
yang petak atas ini sudah tanahnya sudah sampai di pinggir pematang ini. Sudah sampai di pinggir pematang sebelah timur. Ini adalah semua tanah yang terkumpul dari tengah sampai di pinggirnya. Ini sudah sampai di pinggir pematang. Hari ini adalah hari kelima operator melakukan proses pengupasan dasar tanah empang ini. Aduh, ini koreknya, ini operator macet lagi. Ini Ismaila, pekerjanya tepi bangkung. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi. Ini ada urusan lain yang mau dikerjakan atau pekerjaan lain. Kita mau tanam-tanam buah-buahan dulu, tanam pohon mangga dan pohon buah jambu di pematang perbatasan antar empang di Samsu dan empang. Terima kasih.